nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Petang-petang di kampung menonton anak-anak mandi di parit memang best bersama dengan Nazilin Unity. Oke, saya mau ulas satu perkara yang sangat menarik perhatian saya, yang mana tulisan artikel ditulis oleh Sahbudin Hussein. Menurut Sahbudin Hussein, di dalam satu perenggan artikel yang bertarikh 2 hari bulan November 2023, tajuk artikel itu Zahid Hamidi bakal PM11. Ada satu perenggan yang cukup menarik perhatian saya, dan saya pun fikir benda ini mungkin boleh berlaku bukan berapa orang yang paling penting, tapi kita tunggu saja sebenarnya bila masanya. Di dalam perenggan itu dia kata begini, selain ahli Parlimen Kuala Kangsar dan ahli Parlimen Labuan yang sudah berbuat demikian, yaitu yang sudah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, difahamkan ada lagi 5 atau 6 ahli Parlimen Bersatu lain yang condong untuk mengambil langkah yang sama, yaitu menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya tekaan saya dan beberapa kawan minum kopi di kedai kopi, kami kata mungkin ada lagi. Tapi pada mulanya kami sangka hanya 1 atau 2 orang. Tapi menurut Sahbudin Hussein rupanya bukan 1-2 orang, tapi 5-6 orang. Kalau 5-6 orang, maksud kata Bersatu hanya ada tinggal berapa lagi ahli parlimen yang sokong Muhyiddin Yassin. Memang tidak ada lagi harapan untuk Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Lagi satu, apa yang disebut oleh Hadi Awang dulu pada mulanya, dia kata kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan tumbang pada bila-bila masa, tidak akan menjadi kenyataan. Bukan saja tidak menjadi kenyataan, tetapi nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim sokongannya semakin banyak. Saya pikir kalau bukan ada akta lompat parti, mungkin mereka bukan hanya menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi mungkin mereka juga ada harapan untuk lompat parti. Adakah ini menyatakan bahwa sebenarnya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sangat-sangat bagus? Sangat bagus, cuma saja adalah sekerat dua kerat ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang masih lagi ego, hati, sombong, angkuh, yang hanya mementingkan perjuangan parti, bukan untuk mementingkan rakyat di ahli parlimen itu, tetapi untuk perjuangan parti, prinsip parti lebih penting daripada rakyat. Saya memang sangat-sangat kagum, respect dan hormat kepada keputusan yang dibuat yang cukup berani oleh ahli parlimen daripada Labuan dan juga Kuala Kangsar yang sanggup untuk terima tindakan tata tertib, termasuklah dibuang parti, keahlian dilucutkan demi untuk rakyat di sana. Ini baru kita cakap wakil rakyat. Mereka bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk parti. Wakil rakyat bekerja untuk rakyat, bukan untuk parti. Jadi tindakan mereka adalah tindakan yang cukup hebat. Persoalan paling besar, siapakah 5-6 orang yang dimaksudkan itu? Ada sudahkah yang boleh dihidu-hidu daripada Bersatu? Adakah tiba-tiba Azmin Ali pula yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tiada yang mustahil dalam politik moden Malaysia sekarang. Sedangkan Mahathir yang dulunya langsung tidak boleh berkawan dengan Hadi Awang dan PAS pun boleh berbaik sekarang. Dan
pun lepas itu diviralkan pula kemungkinan juga dia pun dicalonkan di Parlimen Kemaman. Tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba Azmin Ali bertobat bertobat dan patah balik kepada PKR, ataupun bukan patah balik kepada PKR, tak boleh. Sebab sudah ada akta lompat parti, tapi memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada yang mustahil. Adakah Hamzah Zainuddin? Pun tidak mustahil. Wan Saiful Wan Jan? Pun tidak mustahil. Wan Ahmad Faizal? Pun tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil. Termasuklah ahli parlimen daripada PAS, kalau tiba-tiba menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, pun tidak mustahil. 5-6 orang itu bukan jumlah yang sikit. Itu jumlah yang sangat banyak dan boleh menentukan arah tuju bersatu selepas ini. Saya pikir Tan Sri Mahyadin Mak Yasin dalam keadaan yang amat kritikal sekarang ini dari segi kepimpinan, bagaimana dia mau menyelesaikan masalah besar ini. Adakah dia akan cukup cekal hatinya seperti Zahid Hamidi yang mana tetap dengan pendirian? Dan ditulis oleh Sabudin Husin juga bahwa Zahid Hamidi berjaya mengharungi semua cobaan, godaan. Dia berjaya mengharungi semua dugaan. Dia juga berjaya menghapus semua musuh dalam selimut di dalam UMNO. Termasuk orang-orang besar dalam UMNO, Zahid tak peduli. Dia buang kalau perlu buang, bersihkan untuk pastikan parti dalam keadaan yang tip-top. Sanggupkah Muhyiddin Yassin buang Hamzah Zainuddin kalau Hamzah Zainuddin pula tiba-tiba buat begitu atau yang lain-lain? Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Ada satu kenyataan yang saya nak ulas, yang saya tak setuju daripada seorang ahli parlimen Perikatan Nasional, nama dia Islahuddin. Dia kata sokong PM tindakan Labuan pelik, tidak wajar. Saya pertama saya kata, apa yang peliknya, di mana peliknya? Di mana peliknya apabila seorang pemimpin mahu berkhidmat untuk rakyat? Kecualilah mungkin kamu MP-MP daripada Bersatu memang banyak wang. Kalau kamu memang banyak duit pribadi, berjuta-juta di dalam rumah, berjuta-juta dalam akaun, berjuta-juta dalam kereta, berjuta-juta di rumah kawan-kawan kah? Kecuali macam tu banyak, bolehlah fikir untuk pakai duit sendiri untuk peruntukan di parlimen kamu. Tapi kalau memang tak ada duit, menyusahkan rakyat saja kalau dok pakai, dok pegang keegoan kononnya nak setia dengan parti, itu bukan satu tindakan yang baik. Kerana kamu dipilih bukan untuk memastikan parti maju kuat, tapi memastikan rakyat jelata dibela dengan baik, dengan tepat. Ini apa tindakan Labuan pelik pula? Saya hormati tindakan Labuan ini 102%. Kerana beliau sanggup untuk meninggalkan keegoan, meninggalkan pegangan ego, angkuh, sombong, tak mau berbincang dengan Perdana Menteri. Ini yang terbaik. Kamu tu yang pelik, sanggup untuk berpegang kononnya kepada prinsip, tapi rakyat dah nak mati, dah tak ada peruntukan. Kamu tu yang pelik. Labuan ni relevan. Aduh, tindakan ahli parlimen Labuan Dato' Suhaili Abdul Rahman daripada PN menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dianggap pelik dan tidak wajar. Apa yang tidak wajarnya? Ini yang paling wajar dan ini yang tak pelik. Ini sanggup untuk biarkan parlimen di tempat kamu merana, tak ada wang. Tak ada wang. Yang penting ego menang.
Ahli Parlimen Mersing Muhammad Islahuddin Abbas berkata, kesemua ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu sebelum ini sudah menyatakan sokongan 11 suara kepada PN. Apa yang peliknya? Apa yang peliknya? Sedangkan Mahathir boleh bekerja sama dengan Hadi Awang. Apa yang peliknya dengan perkara ini? Hadi Awang bekerja sama dengan Mahathir, tak pelikkah? Muhyiddin kembali bersama dengan Mahathir di dalam Perikatan Nasional, yang itu yang pelik. Muhyiddin terima bukan terimalah, tapi tak boleh buat apa-apa sebenarnya, kerana yang ajak, yang bersama dengan Mahathir itu selalu ialah PAS. Di mana-mana PAS punya acara sekarang ini ada Mahathir. Jadi mau tak mau kena terima jugalah Muhyiddin. Yang itu yang pelik. Untuk berkhidmat kepada rakyat, apa pula peliknya? Cuba fikir. Lagi pelik Mahathir bersama dengan PAS, tau? Jadi tak pelik. Biasalah, politik memang begitu. Politik untuk kebaikan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ingat itu, Pakcik. Ingat itu. Politik itu untuk rakyat, bukan untuk parti. Kemudian dia kata, kami sudah buat kenyataan bersama menyokong PN. Selepas ahli parlimen Kuala Kangsar memutuskan menyokong kepimpinan Anwar pada 12 Oktober. Ya, itulah yang bagus. Saya pikir itu pemula bahawa memang perlu untuk ditegakkan hak amanah yang telah diberikan hak daripada pengundi dan amanah daripada pengundi. Itu yang betul. Satu lagi yang saya fikir terkena hidung sendiri kepada ahli parlimen MP Bersatu ini, apabila dia kata sebagai ahli parlimen baru, bagi saya isu ini sering berlaku. Cuma kali ini agak pelik kerana sudah ada akta lompat parti. Saya harap ahli parlimen senior dapat memberi tunjuk ajar melalui tindak tanduk yang baik untuk dijadikan contoh kepada ahli parlimen yang muda, katanya. Betul lah tu, Pakcik. Betul lah ni, Pakcik. Apa yang ahli parlimen senior ini buat, inilah yang patut kamu ikut. Apa yang kamu persoalkan pula, yang kamu tegakkan sekarang ini adalah ego. Jadi sekarang, Pakcik, lebih baik kamu ikut ahli parlimen senior ini, yang mana ahli parlimen senior ini melakukan hal yang betul. Kamu itu baru jadi ahli parlimen, belum tahu apa-apa lagi, masih kecil dalam parlimen. Jadi ikutlah ahli parlimen senior ini, di mana beliau bertanggungjawab. Beliau sanggup meninggalkan ego, beliau sanggup meninggalkan sombongnya, angkuhnya, daripada menyebabkan rakyat menjadi kesian, rakyat menjadi mangsa kerana situasi politik yang tak menentu sekarang ini. Jangan kerana cuba untuk mempertahankan bos kamu, Muhyiddin Yassin, sanggup untuk melihat rakyat di tempat kamu hidup dengan susah. Yang penting, yang gunung-gunungnya prinsip dapat ditegakkan. Aduh, tengok Anwar Ibrahim dulu, dia sanggup juga datang jumpa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk berbincang tentang peruntukan sehingga dapat MOU untuk sokong kerajaan, dan akhirnya apa jadi? Semua dapat peruntukan. Jadi ahli parlimen yang baru lahir ini, ikutlah senior kamu untuk jadikan dia contoh yang baik. Ikut dia untuk sokong kerajaan supaya dapat peruntukan untuk rakyat di tempat kamu. Betul lah apa yang dilakukan oleh ahli parlimen sini ni. Apa masalah dia di sana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Kemudian dia kata mengakui dirinya masih kekal setia bersama bersatu. Kekallah setia sampai bila-bila. Nah, biarlah, tengoklah apa yang selepas ini rakyat akan buat. Apa yang selepas ini rakyat akan buat kepada kamu. Ah, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.